Halo co friends, pada soal kali ini dikatakan nilai dari satu minggu sama dengan titik-titik jam. Yuk kita kerjain soalnya bareng-bareng, pasti mudah. Kalau begitu, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus ingat-ingat dulu nih co friends. Satu minggu itu ada tujuh hari ya co friends. Nah, dalam satu hari itu ada 24 jam. Maka, nilai dari satu minggu ini dapat kita peroleh dari perkalian 7 dikali 24 jam ya. Yuk kita hitung 7 dikali 24 atau bisa kita tulis 24 dikali 7 karena pada operasi perkalian berlaku sifat komutatif. Jadi supaya menghitungnya lebih mudah, bilangan terbesar bisa kita tuliskan terlebih dahulu. Kita hitung ya 7 dikali 4 hasilnya 28, 2-nya kita simpan. Kemudian 7 dikali 2 hasilnya 14 ditambah 2 yang tadi jadi 16. Berarti hasil perkaliannya adalah 168 ya. Jadi itu artinya kok friends, satu minggu itu sama dengan 168 jam. Sehingga jawabannya opsi yang C. Yay, ternyata gampang ya. Kita sudah selesai nih mengerjakan soalnya. Semangat belajarnya kok friends.